pemirsa New KNI TV, Mbah Danu kali ini mau mereview beberapa hari kemarin membeli barang-barang murah sekali ini di Shopee itu murah sekali. Ini mungkin informasi buat ibu-ibu yang biasanya kan suka memburu harga-harga murah dan barangnya berkualitas. Seperti yang pertama kali ini kemarin saya beli di Shopee, harganya nggak nyampe 5.000. ini gratis ongkir di pas kemarin tanggal 25 itu Shopee ada gratis ongkir, tidak ada batas pembelian. Misalnya beli 10.000 ya tetap gratis ongkir, beli 5.000 ya tetap gratis ongkir. Kemarin saya beli ini harganya nggak nyampe 5.000. ini namanya parutan keju. Ini bisa untuk marut keju. Kemudian ini kalau suka minum buat kunir asam, ini bisa buat marut kunir. Terus ini yang tengah ini bisa untuk marut kentang ataupun ketela. Itu ini barangnya, bahannya dari stainless. Ini menurut saya murah sekali nih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi kemarin soalnya yang ini barangnya antik. Ini namanya sotil untuk meniriskan, misalnya nyeplok telur itu terus ditiriskan, ada di siserok ini terus dipenyet ditiriskan. Ini namanya sotil tirisan, saringan tirisan. Saya agak begitu paham ini. Ini harganya tuh, harganya juga nggak nyampe 5.000. ini gratis ongkir juga. Ini terus kemudian barang berikutnya, ini cintung membuat bakso. Cintungnya seperti ini, tengahnya bolong. Ini nanti adonan bakso itu dipenyet gini, nyet kan jadi, terus keluar, terus digeser. Nah itu udah jadi baksonya, taruh di air. Ini namanya cintung pembuat bakso. Murah sekali harganya juga. Terus kemudian ini tadi barang yang ketiga, ini barang yang keempat. Barang yang keempat ini peralatan untuk semir rambut. Peralatan untuk semir rambut ya, kalau orang sudah rambutnya putih ya peralatan ini butuh sekali. Ini harganya 2.000. harganya 2.000. ini gratis ongkir, beli 2.000 juga gratis ongkir. Ini harganya 2.000, murah sekali. Kemudian ini apa, coba tebak apa ini? Kayak mulut buaya. Ternyata ini penjebak tikus, jeglekan tikus. Ini caranya di penyet ini. Terus ini dikasih umpan. Kalau umpannya sudah ini sensitif sekali nih. Ini kayaknya tercela langsung. Jadi hati-hati kalau macam ini. Harganya murah sekali nih. Bahannya dari plastik. Terus di dalamnya ada per.
kali 4.000, cuma 4.000 ini. 4.250. Terus apalagi ya? Ini untuk nyuci badan. Ini dikasih terus, biasanya sabun cair itu untuk digosok-gosok nyuci badan. Ini 1.000 kok ya ini? Wah, ternyata 500 ini. Ini cuma 500. Terus lah ini. Ada yang tahu enggak ini? Modelnya seperti ini apa ini? Ini ternyata untuk jemur sepatu. Jadi sepatu kalau dicuci terus dicendel ke sini, ini yang kanan buat yang kiri cendel ini terus digantung di jemur. Ini tempat jemuran sepatu, hanger sepatu. Hanger sepatu harganya 1.000. 1.900. Ini kemarin beli 2. Karena sepatu ini banyak dan murah. Kemudian ini sikat wastafel atau sikat yang tempat cucian di dapur itu, biasanya kan dapur dekat sekitar kompor itu sok kotor. Nah, ini disikat pakai ini. Ini harganya pokoknya buka aja di Shopee, cari-cari barang seperti ini, murah-murah sekali. Itu review dari Mbah Danu tentang barang-barang yang kemarin dibeli oleh istri saya, harganya sangat murah sekali. Itu bisa untuk info sobat semua, kalau menginginkan ke barang-barang ini beli aja di Shopee, murah meriah dan barangnya cukup berkualitas.